Presiden Joko Widodo di sela-sela groundbreaking Mobile Power Plant atau PLTG di Jungkat, Kabupaten Mempawah, Kamis sore mengatakan, hampir seluruh provinsi di Indonesia mengalami krisis listrik. Untuk itu, dirinya saat ini tengah fokus pembangunan pembangkit tenaga listrik di berbagai provinsi, salah satunya di Kalimantan Barat. Jokowi mengatakan saat ini pemerintahannya tengah menangani pembangkit listrik hingga 35.000 MW, sehingga masyarakat tidak akan merasakan pemadaman listrik lagi. Terkait pembangunan mobile power plant di Jungkat, Jokowi menilai pembangunan itu dapat menambah efisiensi pembangunan pembangkit, karena menurutnya membangun MPP lebih cepat apabila membangun pembangkit listrik menggunakan bahan baku batu bara. Kalau kita memakai membangun dengan batu bara butuh 4-5 tahun. Tetapi dengan mobile power plant dengan gas itu konstruksi paling 6 bulan, kemudian untuk 3 bulan, kemudian 6 bulan untuk pemasangan mesinnya selesai. Ini yang memang ada crash program seperti itu, karena untuk untuk mengatasi, merespon keluhan-keluhan masyarakat. Jokowi menargetkan pembangunan pembangkit listrik tenaga gas di akhir tahun 2016 ini akan selesai, meskipun dirinya tidak menampik banyak kendala yang dihadapi dalam realisasinya. Ia juga mengatakan ada 3 pembangkit yang pembangunannya sempat mangkrak selama 8 tahun, dengan menelan anggaran negara hingga 2,3 triliun rupiah. Tim Liputan melaporkan untuk thetanjungpuratimes.com.